Pagi itu, langit di atas Gunung Merbabu terlihat cerah. Seorang pemuda tampan beserta dua orang setengah baya, berjalan keluar dari desa Tingkir menuju arah utara. Karebet atau yang disebut juga Jaka Tingkir, yang sedang berusaha gayuh Kamukten di Kesultanan Demak, berjalan di depan, kemudian di belakangnya diikuti oleh kedua pembantu biungnya, Suta dan Naya. Sebetulnya Karebet lebih senang kalau ia berangkat ke Demak sendiri, berjalan tanpa harus membawa teman maupun beban, seperti yang telah berkali-kali dilakukannya, tetapi dia tidak sampai hati membantah perkataan ibunya. Nyai Ageng Tingkir masih menganggap dia seperti anak kecil, dianggapnya belum tahu jalan yang harus ditempuh untuk menuju kota Raja Demak, sehingga perlu menyuruh Suta dan Naya untuk mengantarnya, sekaligus sebagai penunjuk jalan. Biung pasti mengira kalau aku belum pernah pergi ke kota Raja Demak, kata Karebet dalam hati, padahal sewarsa yang lalu dia telah dua kali mengunjungi kota Raja Demak. Perlahan-lahan matahari terus mendaki langit, semakin lama semakin tinggi, ketika perjalanan mereka bertiga melintasi sebuah sungai kecil, Karebet pun bertanya, jalan mana yang harus kita lewati paman? Petik 2, kita berjalan lurus ke utara, sebelum sampai di rawa kita masuk ke hutan sampai tembus ke sungai Tuntang, kata Suta. Iya, setelah sampai di sungai Tuntang kita nanti berbelok ke kanan, menyusuri sungai itu, dan akan sampai di kota Raja Demak, sambung Naya. Paman, kalau kita lewat dekat hulu sungai Tuntang, kita memutar terlalu jauh, sebaiknya kita ambil jalan yang lebih dekat. Setelah kita melalui pohon randu alas di sebelah gumuk, kita berbelok ke kanan, lewat jalan setapak, nanti kita akan sampai di sebelah timur Kedung Srengenge, kata Karebet. Mereka berdua mengangguk hampir bersamaan dan keduanya memandang ke Karebet, heran, dari mana ia bisa mengetahui tentang jalan pintas itu. Kita berhenti dulu di bawah pohon randu alas paman, kita makan bekal yang diberi biung, supaya paman lebih ringan membawanya, kata Karebet sambil tersenyum. Mereka bertiga berjalan menuju pohon randu alas, duduk bersama di bawahnya, sambil menikmati bekal yang dibawanya. Suta mengeluarkan beberapa bungkusan yang berisi jagung pripil rebus, yang dimakan bersama dengan secuil kelapa muda. Jagung rebus paman, gurih, kata Karebet. Ya, sahut keduanya, pisang dan pepayanya dimakan, paman, kata Karebet. Mereka bertiga makan sampai kenyang, Suta lalu mengambil dari bungkusannya, tiga buah bumbung berisi air minum. Airnya kita habiskan, nanti kita isi di mata air di sebelah gumuk itu, kata Suta. Setelah istirahat dirasa cukup, mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pohon randu alas tempat mereka beristirahat, Karebet pun berbelok ke kanan. Jalan setapak yang menuju arah ke Kedung Srengenge masih belum terbuka sepenuhnya, sehingga Jaka Tingkir perlu membuka jalan. Diambilnya sebuah pedang pendek yang dibawanya, dan dengan tangannya yang terampil, Karebet bekerja membuka jalan, memotong dahan dan sulur yang mengganggu perjalanan mereka. Ketika mereka bertemu dengan sebuah mata air, yang mengalirkan air yang bening, mereka pun mengisi bumbung tempat air minum hingga penuh. Matahari sudah condong ke barat ketika mereka bertiga semakin dekat dengan Kedung Srengenge. Paman, itu Kedung Srengenge sudah kelihatan, kita berjalan sedikit memutar, jangan lewat Kedung Srengenge, kata Karebet. Ya, sahut Suta dan Naya bersamaan, mereka merasa takut lewat Kedung Srengenge, kedung yang tenang, tetapi menyimpan banyak buaya di dalamnya. Keduanya saling berpandangan, heran, mereka yang diperintah oleh Nyi Ageng Tingkir untuk menunjukkan jalan ke Demak, tetapi malah Karebetlah yang menjadi petunjuk jalan. Mereka berjalan terus, Kedung Srengenge sudah berada jauh di belakang mereka. Apakah kita bisa sampai di kota Raja Demak sebelum hari menjadi gelap? Tanya Suta kepada Karebet. Tidak bisa paman, kita terpaksa bermalam di Merapen, kata Karebet. Merapen, kata keduanya, di tempat itu terdapat api yang keluar dari dalam tanah. Kita berjalan ke sisi sebelah barat sungai saja, kita menyeberang di sini paman, di sini agak dangkal, sehingga kita tidak usah berenang, kata Karebet. Ketika perlahan-lahan langit telah berwarna lembayung jingga, mereka bertiga sudah sampai di daerah Merapen. Paman, kita mandi dulu, kata Karebet, di sebelah barat, tidak jauh dari tempat keluarnya api, ada sungai kecil, kita bisa mandi di sana. Suta dan Naya tidak menjawab, mereka bertambah heran, ternyata Karebet banyak mengetahui tentang daerah yang dilaluinya. Malam harinya,
Mereka bertiga makan ketela pohon dan jagung bakar, sambil duduk mengelilingi nyala api, yang keluar dari dalam tanah. "Uf, aku dapat jagung yang sudah tua," kata Suta lirih. Sambil makan jagung, Suta memandang api merapen yang menyala terus-menerus, siang malam dan tak akan bisa padam meskipun api itu diguyur hujan lebat. Pikirannya melayang jauh, menggapai ke atas, seperti api yang menyala di depannya. Ia heran, makhluk apa yang berada di dalam tanah, sehingga tubuhnya bisa mengeluarkan api terus-menerus. Lamunannya membubung tinggi, mencari asal mula dan dari mana datangnya api abadi merapen. "Di tempat ini, di Merapen," pikir Suta, "di dalam tanahnya pasti ada sesuatu yang menyeramkan, yang bisa mengeluarkan lidah api, sesuatu yang tidak kasat mata." Dilihatnya api masih tetap menyala, panasnya terasa seperti membelai wajahnya. "Di dalam tanah," pikir Ki Suta, "pasti terdapat sesosok tubuh yang bertubuh api, bertangan api, berkepala api." Tiba-tiba seperti tersengat kala jengking, Suta terkejut sekali, sampai dia terloncat ke belakang. Di sebelahnya, Naya yang sedang makan jagung bakar, terkejut melihat Suta terkejut. Dengan suara yang bergetar Naya bertanya, "Ada apa?" Suta menjawab tak kalah gemetarnya, "Banaspati." Kali ini Naya betul-betul terkejut, sehingga jagung bakarnya terlepas dari tangannya, dan jatuh ke tanah, dan dengan suara yang bergetar, Naya bertanya, "Di mana?" Petik 2, "Pasti Banaspati, di situ, di dalam tanah itu," kata Suta gemetar, sambil tangannya menunjuk ke arah api yang masih terus menyala. "Di dalamnya pasti ada sosok Banaspati yang tubuhnya bisa mengeluarkan api," kata Suta. "Ah, kau, bikin kaget orang saja, rumah memedi api, Banaspati, bukan di sini, tetapi di puncak Gunung Merapi," jawab Naya sambil memungut jagungnya yang jatuh ke tanah. "Coba saja lihat ke puncak Merapi kalau Banaspati marah, puncak gunung itu kelihatan sedang mengeluarkan api," kata Kinaya. Suta mengangguk, lalu ia pun bertanya, "Tapi kenapa dari dalam tanah ini bisa mengeluarkan api?" Petik 2, "Sudahlah, paman berdua tidak usah takut, kita semua tidak tahu, kenapa tanah di sini bisa mengeluarkan api," kata Karebet. "Yang penting bagi kita, api ini bermanfaat, bisa untuk membakar jagung dan ubi," kata Karebet selanjutnya sambil tersenyum. Keduanya pamannya terdiam, lalu dilanjutkannya pekerjaan mereka yang tertunda, makan jagung bakar. Malam itu mereka tidur di sebelah api, berselimut kain panjang, hangat. Fajar telah merekah di ufuk timur, mereka bertiga segera bersiap melanjutkan perjalanan yang tidak jauh lagi ke arah utara. "Kita berangkat sekarang," tanya Suta. "Nanti saja paman, sebentar lagi, kota Raja Demak sudah dekat, kita habiskan dulu bekal kita, masih ada ketela pohon yang belum dibakar," kata Karebet, dan mereka pun membakar beberapa ketela pohon yang masih tersisa. Ketika matahari mulai memanjat langit, berjalanlah ketiga orang itu meninggalkan daerah Merapen, menuju ke utara, kota Raja Demak. Menjelang tengah hari, terlihat Karebet yang diantar kedua pembantu biungnya, berjalan memasuki kota Raja Demak, dan tujuan mereka adalah Dalem Suranatan, rumah Kitu Menggung Suranata. Sementara itu, adik dari Nyai Ageng Tingkir yang bernama Ganjur saat itu sedang bekerja di halaman rumah Dalem Suranatan, melihat dua orang yang dikenalnya, Suta dan Naya sedang berjalan ke arahnya disertai seorang pemuda. "Kakang Ganjur," panggil Suta dan Naya hampir bersamaan. "Adi Suta dan adi Naya," kata Ganjur senang. Ganjur kemudian berjalan menyongsong ketiganya, dan dibawanya mereka masuk ke dalam rumah di belakang yang selama ini ditempati oleh Ganjur. Ganjur mempersilahkan tamunya duduk di atas lincak, dan mereka pun saling mengabarkan keselamatan masing-masing. "Pantas, dari tadi suara burung renjak ganter berbunyi terus, ternyata ada tamu dari jauh, Janur Gunung, Adi Suta dan Adi Naya datang di kota Raja Demak," kata Ganjur. "Pemuda ini siapa Adi?" tanya Ganjur. "Ini Karebet, putra Nyai Ageng Tingkir," jawab Kisuta. "Karebet, kau sekarang sudah menjadi seorang pemuda yang gagah, aku pamanmu Ganjur," kata Ganjur. "Dulu ketika aku datang ke Tingkir menemui biungmu, kau masih kecil Karebet." "Ya paman," jawab Karebet. Ganjur berkata kepada Suta dan Naya, "Lalu ada keperluan apakah Adi Suta dan Adi Naya ke Demak?" Tanya Ganjur. "Kami diutus Nyai Ageng Tingkir untuk mengantar Karebet menemui Kakang Ganjur," jawab Kisuta.
Lalu apa keperluanmu, Karebet? Tanya pamannya, Ganjur. Paman Ganjur, saya ingin mengabdikan diri pada Kanjeng Sultan Trenggana sebagai abdi dalam. Kalau nanti ada pendadaran prajurit, saya ingin ikut pendadaran sebagai prajurit Wira Tamtama, jawab Karebet. Karebet, kalau melihat bentuk tubuhmu, kau pantas menjadi prajurit Wira Tamtama, jawab Ki Ganjur. Lalu besok saya harus menghadap siapa, paman? Tanya Karebet. Nanti aku yang akan mengantarmu menghadap Ki Tumenggung Suranata, tetapi kemarin Ki Tumenggung baru saja berangkat pergi ke Pati bersama dengan dua orang prajurit, kata Ganjur. Berapa lama Ki Tumenggung Suranata pergi ke Pati, paman Ganjur? Tanya Karebet. 4 pasar, jawab Ganjur. 20 hari, lama sekali, pikir Karebet. Selama menanti Ki Tumenggung Suranata pulang dari Pati, kau membantu paman membersihkan dalam Suranatan, sedangkan Adi Suta dan Adi Naya biar menginap di Demak dulu beberapa hari, kata Ganjur. Terima kasih Kakang, tetapi kami besok pagi terpaksa mohon diri, kami akan kembali ke Desa Tingkir, kata Suta. Kenapa tergesa-gesa Adi? Tanya Ganjur. Padi gaga yang di ladang, sudah waktunya dipanen, Kakang Ganjur, kata Naya. Baiklah, kalian beristirahatlah di sini, aku tinggal ke depan dulu, aku akan menyelesaikan pekerjaanku yang belum selesai, kata Ganjur. Baik Kakang Ganjur, kata Suta. Ki Ganjur lalu berjalan meninggalkan mereka bertiga, dan kembali meneruskan pekerjaannya. Esoknya, di pagi hari Suta dan Naya berpamitan kepada Ganjur, mereka akan pulang ke Desa Tingkir. Kami mohon diri Kakang Ganjur, kata Suta. Kami berangkat sekarang Kakang, kata Naya. Paman, hati-hati di jalan, kalau nanti Paman menyeberangi sungai, lewat jalan yang kemarin saja, jangan menyeberang di Kedung Srengenge, kata Karebet sambil tersenyum. Ya, kata Naya, terima kasih, Paman telah bersedia mengantarku ke Demak, lanjut Karebet. Aku hanya bisa nyamoni selamat Adi, kata Ganjur. Setelah bersalaman, Suta dan Naya berjalan keluar dari dalam Suranatan, berjalan melalui jalan semula, menuju Desa Tingkir, di kaki Gunung Merbabu. Tinggallah Ganjur dan Karebet di halaman dalam Suranatan. Karebet, tolong bantu Paman memindahkan beberapa tanaman, dari halaman belakang ke halaman depan, kata Ganjur. Baik Paman, kata Karebet. Sehari itu Karebet membantu pamannya Ganjur bekerja di halaman dalam Suranatan. Esok harinya, Ganjur berkata pada Karebet, Karebet, hari ini kau ikut membantu paman membersihkan masjid. Baik paman, kata Karebet, lalu keduanya berjalan menuju masjid yang letaknya tidak jauh dari dalam Suranatan. Hari itu, Ganjur membersihkan masjid, dibantu oleh keponakannya, Karebet. Menjelang waktu asyar, terlihat beberapa prajurit Wira Tamtama memasuki halaman masjid. Paman, ada dua orang prajurit Wira Tamtama berada di pintu gerbang masjid, lalu ada juga dua orang prajurit di halaman depan, ada masalah apa paman? Tanya Karebet kepada pamannya, sebentar lagi, Kanjeng Sultan Trenggana akan melaksanakan sholat asyar di masjid, nanti kalau Kanjeng Sultan lewat di depan kita, semua orang harus berjongkok, kepala tunduk, pandangan harus ke bawah, jangan melihat ke arah Kanjeng Sultan Trenggana, kata pamannya. Baik paman, jawab Karebet. Tidak lama kemudian, lewat pintu masuk sebelah utara, masuklah seorang yang berbadan tegap, berusia setengah abad, berpakaian seorang raja, diapit oleh dua orang tumenggung, itulah penguasa Kesultanan Demak, Sultan Trenggana, putra dari Sultan Demak Bintoro, Sultan Patah. Sultan Trenggana menjadi Sultan Demak ketiga, menggantikan kakaknya, Pati Unus yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Sabrang Lor. Di belakang Sultan Demak, terdapat seorang prajurit yang membawa songsong, payung kerajaan berwarna kuning emas, lalu diikuti oleh beberapa prajurit pengawal raja, dari kesatuan Wira Tamtama. Semua orang yang berada di halaman masjid segera berjongkok ketika melihat Kanjeng Sultan Trenggana berjalan menuju masjid. Sultan Trenggana berjalan perlahan, melewati kolam tempat wudhu, lalu naik di masjid, diikuti kedua tumenggung dan beberapa prajurit Wira Tamtama. Dengan ekor matanya, dari jauh Karebet melirik, melihat dengan jelas ketika Sultan Trenggana berjalan, mulai dari masuk pintu masjid, melewati kolam tempat wudhu sampai Kanjeng Sultan memasuki masjid. Kanjeng Sultan Trenggana adalah seorang yang gagah, mumpuni dalam olah kanuragan maupun olah kajiwan,
Hem, kapan aku bisa jadi pengawal Kanjeng Sultan? Aku harus berusaha untuk bisa masuk di lingkungan keraton, kata Karebet di dalam hatinya. Tidak lama kemudian Sultan Trenggana yang sudah selesai sholat berjalan keluar dari masjid dan semua orang yang berada di halaman masjid pun segera berjongkok kembali, sampai Sultan Trenggana keluar lewat pintu gerbang. Malam harinya, Karebet tidak dapat memejamkan matanya, pikirannya melayang-layang, mengembara berputar-putar, keinginan Gayuh Kamukten di Keraton Demak. Saat itu Jaka Karebet belum mendapat kesempatan untuk menghadap Tumenggung Suranata, karena saat ini, Ki Tumenggung masih berada di Pati. Aku harus menunggu kedatangan Ki Tumenggung Suranata setelah 20 hari, terlalu lama, desis Karebet. Malam semakin larut, dari jauh terdengar suara kentongan dipukul dengan irama Dara Muluk. Dara Muluk, sudah tengah malam, kata Karebet. Pikirannya saat itu tertuju pada tahta Kesultanan Demak, bagaimana dia bisa masuk ke dalam lingkungan Keraton Demak. Sultan Trenggana adalah orang yang pinunjul dalam ilmu Jaya Kawijayan guna kasantikan, mumpuni berbagai ilmu lahir maupun batin, mempunyai berbagai aji di dalam dirinya. Tiba-tiba Karebet bangkit dari tidurnya, duduk di amben, dan terlihat di bibirnya tersungging sebuah senyuman. Senyum seorang anak muda yang cerdik, terampil Trengginas, sedang Gayuh Kamukten atas perintah salah seorang wali sanga, Kanjeng Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan, kalimat sang wali yang waskita, Kanjeng Sunan Kalijaga, bisa menjadi kenyataan, katanya dalam hati. Aku harus menunggu kesempatan itu datang, lalu membuat sebuah pengeram-eram, Kanjeng Sultan yang berilmu tinggi pasti tergerak hatinya, kata Karebet dalam hati. Hempang ram-ram, terpaksa harus kulakukan, bukan maksudku untuk pamer ilmu kanuragan, tapi menunggu Ki Tumenggung Suranata pulang dari Pati, 20 hari lagi, itu terlalu lama, apa boleh buat, guman Karebet. Setelah berpikir akan membuat pangeram-ram, Karebet pun berbaring kembali, memejamkan matanya, dan ia pun tidur nyenyak sampai pagi.